di kota ya. Jadi paling tidak Sabtu libur kan mesti ramai. Gitu. Makanya orang-orang nggak sudah tahu ada PPKM kalau tutup jam berapa. Setengah 9. Jam 8 dan saudara terima terakhir. Jadi ini sebagai pembelajaran bagi kita semua ya, bahwa untuk saudara kita denda sejumlah 10 juta rupiah. Apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 1 minggu. Dan tindakan administratif yaitu penutupan sementara di resto saudara sampai dengan tanggal PPKM berakhir, yaitu tanggal 8 Februari. Ini sudah saya putus ya. Saudara kalau enggak kenal, oke? Mbak, boleh bikin Mbak. Bentar ya, Mbak. Terkait dengan dananya tadi, dendanya kok banyak? Keberatan kali. Anggapannya dengan vonis hakim tadi gimana, Mbak? Itu terlalu langsung tinggi. Tanyakan aja sama orang yang ada di dalam aja ya, Pak ya. Di dalam maksudnya? Saya no comment. Mbak, ini pengelola atau yang punya maksudnya atau hanya pengelola gitu? Dengan vonis 10 juta itu menurut Mbak gimana, Mbak? Keberatan enggak, Pak? Saya sebenarnya juga penggemar mie gacuan, ya, Mbak. Yang dulu mie gacuan. Para pengelola tempat usaha yang masih belum sadar, ya sekali lagi, para pengelola tempat usaha yang masih belum sadar, sudah hampir 1 tahun kita berjuang melawan pandemi ini, tetapi bagi para pengelola yang belum menyadari tentang protokol kesehatan, saya minta tolong untuk betul-betul mentaati. Saya ambil satu contoh, ada beberapa tempat usaha baru di Sidoarjo ini dengan cara diviralkan lewat medsos, akhirnya masyarakat banyak datang. Begitu banyak datang, tetapi tidak mau menyiapkan tempat sesuai dengan aturan prokes yang ada. Yang terjadi apa? Akhirnya jadi kerumunan. Sudah kita peringatkan, kita tilang sekali, 2 kali masih bandel. Hari ini saya pastikan dan kami sepakat, kalau masih tetap seperti itu, kami sepakat untuk menutup tempat usaha itu. Sekali lagi kami sepakat bahwa ini adalah untuk kebaikan bersama. Bagi pengelola masih bandel yang tidak mau mentaati protokol kesehatan dengan menyiapkan segala sesuatu pendukungnya, maka kami secara bersama-sama akan menutup tempat usaha itu.